إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مسلمين والمسلمات tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, kata dia, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ba'dhi jasadih faqala kun fid dunya ka'annaka gharib أو عابر سبيل وعد نفسك في أهل القبور فقال لي ابن عمر إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا أو كما قال حديث صحيح رواه الترمذي. Dalam sebuah hadis riwayat daripada seorang sahabat di kalangan sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Siapa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ni siapa? Dia ni merupakan anak kepada khalifah yang kedua selepas daripada Sayyiduna Abu Bakar, iaitulah Sayyidina Umar al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah ibn Umar ni dia di antara salah seorang daripada 10 orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang pertama yang banyak meriwayatkan hadis iaitulah Abu Hurairah. Dan Abdullah ibn Umar dia duduk dalam ranking yang kedua selepas daripada Abu Hurairah. Yang ketiga Anas bin Malik, juga di antara sahabat besar Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Yang keempat, isteri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang kelima, Ibnu Abbas, iaitulah sepupu kepada Nabi, banyak meriwayatkan hadis Nabi. Dan yang seterusnya, Jabir bin Abdullah. Sahabat yang seterusnya yang banyak meriwayatkan hadis adalah Sa'id al-Khudri, dan seterusnya Ibnu Mas'ud, seterusnya Ibnu al-Amru Ibnu al-As, dan seterusnya yang ke-10 adalah Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini 10 orang sahabat Nabi. Dan Abdullah ibn Umar ni dia merupakan seorang sahabat yang bukan hanya anak kepada Sayyidina Umar, tetapi dia juga merupakan adik ipar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kak dia anak kepada Sayyidina Umar, kak dia yang sulung. Siapa dia nama dia tuan-tuan? Nama dia Hafsah binti Umar Al-Khattab. Hafsah ni dia menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ni merupakan abang ipar kepada Abdullah ibn Umar.
Dalam hadis yang kita nak baca ni, Nabi SAW, dia menunjukkan macam mana cara untuk kita nak bermuamalah ataupun kita nak berhubungan ataupun kita nak bermusyawarah bersama dengan orang-orang muda. Abdullah bin Umar, dia ni orang muda. Dalam hadis yang saya bacakan, dia kata Nabi SAW, akhadha Rasulullah SAW bi ba'di jasadi. Nabi pegang aku, dia kata. Nabi dengan orang muda ni, Nabi cukup pandai nak tackle hati orang muda. Bila bercakap dengan orang muda, Nabi akan pegang. Nabi akan musafahah, Nabi akan salam, Nabi akan bersentuhan. Dan inilah yang diamalkan oleh Nabi dan juga sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Bila jumpa, salam, berpeluk, belaga pipi, cium pipi, cium kepala, itu benda biasa yang dibuat oleh Nabi. Dan amalan tu diamalkan oleh orang Arab sampailah ni, tuan-tuan. Cuma kita hari ni, kita jarang buat macam tu. Kita tekat salam aja. Ataupun lama tak berjumpa, kita peluk. Kita nak cium kepala, nak cium pipi, nak cium kepala bau apa semua ni, jarang kita buat. Kalau buat pun, kita duk rasa geli-geleman. Kita rasa macam tu. Kan, peluk-peluk duk belaga pipi. Ish, dia kata tak biasa belaga pipi. Dia kata, tambah dengan kawan nak belaga pipi dengan dia pun ada bau sikit. Kita pun sekejap, dia tak tengok kita, kita garuk pipi lah. Kan, kita ada jadi, orang kata ada jadi benda tu asing. Tapi rupa-rupanya, yang kata bersentuhan di antara sama-sama lelaki-lelaki lah. Yang ni menimbulkan rasa kemesraan. Menimbulkan rasa kemesraan dan juga benda tu membawa kepada hubungan yang cukup baik. Dalam peristiwa hijrah, macam mana yang tuan-tuan tahu, Nabi SAW dia hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar ni dia bukan orang lain. Dia bukan hanya sahabat yang dekat dengan Nabi, tetapi dia juga merupakan bapa mertua kepada Nabi. Pasal Nabi menikah dengan anak dia bernama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tuan-tuan tengok macam mana musafir Nabi dengan dia sampai kepada satu gua yang dikenali sebagai Gua Thur. Nabi duduk dalam gua tu, Nabi duduk dengan dia untuk berlindung daripada golongan musyrikin Mekah yang duk attack mereka ni. Apa yang Nabi buat, tuan-tuan? Nabi dia sampai satu saat dia keletihan. Bila dia letih, dia nak baring. Dan di saat tu tak ada bantai. Dia letak kepala atas apa, tuan-tuan? Atas paha Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ni siapa? Pak mentua dia. Kita kata sayang kat Nabi. Kita pun jarang pergi letak kepala kita atas paha pak mentua kita. Kan? Cuba balik tengok, minta kat pak mentua. Tengok mayah nak letak kepala atas paha ayah. Dia pun tengok kita satu macam. Kita ni tak ada sebab lain nak minta geran tanah. Kan? Bukan kata, tuan-tuan, saya yang baca hadis ni pun saya pun tak pernah. Duk cari jalan macam mana nak letak kepala tepah-tepah mentua ni. Sekejap dia kata dia ni pasal apa ni, demam kuning ke apa kah. Duk main kata kat kita. Rupa-rupanya, tuan-tuan, benda ni menjadi kemesraan. Bukan hanya mesra, tetapi orang yang diperlakukan dengan sedemikian rupa, dia akan rasa penghargaan yang cukup besar dalam diri dia. Sebab tu Abdullah ibn Umar, dia ni menjadikan Nabi dan mengidolakan Nabi SAW dalam kehidupan dia. Dia dengan Nabi, dia cukup sayang, dia cukup fanatik, kalau bahasa tu kita boleh guna. Dia cukup fanatik, dia cukup taksub dengan Nabi. Sehingga kan rasa cemburu dia ni. Apabila ada orang dekat dengan Nabi, dia berasa cemburu. Sebab tu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika mana orang tanya Aisyah, orang tanya Aisyah, wahai Aisyah, siapakah di kalangan sahabat Nabi yang mereka ni betul-betul mengikut Nabi SAW? Mengikut daripada segi pakaian, daripada segi berjalan, daripada segi makan, apa-apa segi, apa-apa ruang yang Nabi tunjukkan ni, di kalangan sahabat Nabi ni, banyak ikut. Adakah Abu Bakar? Adakah Umar Al-Khattab? Adakah Uthman? Adakah Ali? Ini sahabat-sahabat besar Nabi. Apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam kitab Tabaqat Al-Kubra? Aisyah kata, ma kana ahadun yatba'u athara an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi manazili
kama kana yatba'uhu Ibnu Umar. Aisyah kata, dalam ramai-ramai sahabat Nabi ni, yang betul-betul ikut Nabi, yang mirip kepada Nabi, ikut sebiji-sebiji, tu bahasa kita. Ikut Nabi ni siapa? Tak ada orang lain, melainkan Abdullah Ibnu Umar. Seorang yang bernama Musa bin Uqbah. Dalam kitab Fathul Bari, dia kata, lau nazarta ila Abdullah Ibnu Umar, idza taba'a athara an-nabi sallallahu alaihi wasallam laqulta hadha majnun. Dia kata, kalau kamu dapat lihat orang-orang yang mengikut Nabi, antara dia siapa? Dia sahabat besar Nabi, Abdullah Ibnu Umar. Dia ni adalah adik ipar kepada Nabi. Kalau kamu nampak lihat macam mana dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqulta hadha majnun, kamu akan kata, yang ni benda yang tak masuk akal. Pasal apa? Pasal dia ikut Nabi, cara Nabi makan, cara Nabi berjalan, semua segi dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia naik unta. Dia nak berhenti unta di satu tempat yang dia nak singgah. Tiba-tiba unta tu buat perangai. Unta tu tak mau berhenti. Unta tu pusin tempat tu. Sampai 2-3 kali unta tu pusin. Last kali barulah unta tu berhenti di situ. Benda ni bukan Nabi nak suruh pusing. Tapi unta tu tak mau berhenti. Unta tu tak mau parking orang tu. Rupa-rupanya Abdullah Ibn Umar duk tengok. Bila dia tengok, satu hari dia pula bawa unta. Sampai ke tempat Nabi yang Nabi tuju tu, Abdullah Ibn Umar dia tak turun lagi unta. Dia pergi tibai unta dia, bagi pusing 2-3 kali dulu. Orang sudah pergi tanya dia. Orang kata, wahai Abdullah, pasal apa kamu tak berhenti tadi? Yang kamu pergi pusing 2-3 kali itu apa pasal? Dia kata apa? Dia kata, aku melihat Nabi SAW buat macam tu, pasal itu aku buat. Oh tuan-tuan, kita pun boleh ikut yang kata Nabi, tapi semua ni payah. Kan? Takak boleh pakai baju, takak boleh pakai sorban, takak boleh duduk simpan janggut, takak boleh apa nama makan cara Nabi tangan kanan. Tapi nak ikut keseluruhan kehidupan Nabi ni, kadang-kadang kita tak dapat nak buat. Tetapi Abdullah Ibn Umar, dia paksa juga diri dia. Pasal apa? Pasal dalam diri dia itu, tidak ada orang yang lain yang dia paling sayang adalah Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis dia kita tak baca lagi, kita cuma pusing kot dia dulu. Kan? Ada satu kisah menarik yang terjadi kepada dia. Oleh kerana dia ni satu orang yang tak boleh tengok kalau orang rapat dengan Nabi. Dalam satu hadis, riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Kata Abdullah Ibn Umar, kana rajul fi hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ru'yan qassaha 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sudah menjadi kelaziman di kalangan sahabat-sahabat Nabi pada zaman Nabi itu, apabila mereka bermimpi pagi esok tu, mereka tak sabar untuk nak jumpa Nabi dalam sembahyang subuh. Sebab lepas daripada sembahyang subuh, Nabi akan buka ruang kepada para sahabat untuk berjumpa. Nabi ni tuan-tuan orang sibuk. Nabi cukup sibuk. Nabi ni bukan takat isteri ramai, bukan takat dia ni ketua keluarga, bukan takat dia ni ketua agama. Nabi ni ketua negara. Ada saja benda yang Nabi nak buat. Jadi Nabi membuka ruang kepada sahabat-sahabat dia lepas pada waktu subuh, siapa nak jumpa aku mai, silakan jumpa. Bila orang jumpa dia, kata Abdullah Ibn Umar, dia kata ramai di kalangan sahabat Nabi yang berjumpa ni adalah orang-orang yang nak minta daripada Nabi kesimpulan daripada mimpi yang telah mereka mimpi tidur di malam hari itu. Kalau sahabat mimpi ni, kira bangun-bangun tu tak sabarlah nak pergi jumpa Nabi. Nak pergi cerita kepada Nabi. Nak minta takbir daripada Nabi. Apa cerita daripada mimpi aku ni? Maka Abdullah Ibn Umar pun dia pun duk tengok. Fatamannaitu. Dia kata aku pun teringin juga nak buat macam tu. Pasal orang bila dah habis semayang, orang pergi jumpa Nabi duk pergi cerita. Ya Rasulullah, semalam saya mimpi sekian-sekian. Sekali kawan ni pun buka cerita, kata dia mimpi sekian-sekian. Jadi Nabi memberikan takbir. Apa yang dikatakan perumpamaan daripada mimpi-mimpi mereka tu. Termasuklah Abdullah Ibn Umar. Dia kata, fatamannaitu an ara ru'ya. Dia kata, aku pun teringin juga nak cerita kepada Nabi tentang mimpi aku.
Tapi masalah dia waktu tu, aku tidur, aku tak mimpi dia lah. Tu dia hantar sekalian. Sampai tahu tu punya excited. Dia kata duk tidur malam, duk minta pada Allah Ta'ala, ya Allah bagilah aku mimpi. Bangkit-bangkit pagi esok tak tahu mimpi apa. Dan tak bermimpi pun, tak boleh nak cerita kat Nabi. Kita tuan-tuan, kira kalau tidur malam ni mimpi, ya Allah. Kan sedang-sedang mimpi duk atas pelamin. Cerita dah macam tu. Mimpi duk atas pelamin. Betul nak pergi cerita kat orang pula, susah. Ha? Jadi, rupa-rupanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memakbulkan doa dia. Ni hadis ni riwayat Imam Al-Bukhari. Dia kata apa? Dia kata ada satu malam, wa kuntu ghulaman syaban. Di saat tu aku muda lagi, aku ingat dia kata. Wa kuntu unamu fil masjid. Dia kata aku tidur di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ka'anna malakaini akhadhani fi dhahaba bi ila nar. Waktu aku tidur tu, aku bermimpi. Tiba-tiba datang kepada aku dua malaikat. Yang mana dua malaikat ini dia kenai malaikat ni. Malaikat ni adalah malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ni malaikat apa? Malaikat yang memang ditugaskan untuk berada di dalam api neraka. Pukul orang-orang yang duduk dalam api neraka. Oh, kacau mimpi yang macam tu. Minta-minta mimpi dapat malaikat Zabaniyah pula mai berjumpa. Malaikat tu sudah pegang dia kiri dan juga kanan. Satu malaikat pegang tangan kanan, satu malaikat pegang tangan kiri. Fadhahaba bi ila nar. Malaikat tu bawa dia menuju kepada jurang api neraka. Dan dia kata, aku melihat fa idza hiya matwiyah. Aku melihat yang kata api neraka ini katayil bi'ri. Dia satu jurang yang cukup luas api neraka ni. Satu jurang yang cukup luas. Wa idza laha qarnan idza fiha. Dan dia kata aku nampak dalam jurang api neraka tu seolah-olah macam mana ada dua tanduk yang besar yang duk ada atas dia. Duk nampak macam satu, orang kata apa, satu pintu besar. Seperti mana tanduk, dia kata. Wa qad qaraftu, dia kata, fiha unasun qad araftuhum. Dia kata aku nampak dalam api neraka tu ramai di kalangan orang-orang yang aku kenal. Duk kena bakar dalam api neraka. Duk kena balun, duk kena tibai, duk kena bakar. Macam-macam duk kena dalam api neraka. Faja'altu aqulu a'udhu billahi minan nar. Dia kata di saat itu, aku duk minta kepada Allah. Ya Allah, janganlah lemparkan aku masuk dalam api neraka. Aku cukup takut, aku tak mau masuk dalam api neraka. Duk minta kepada Allah. Dan dia juga sebut kepada malaikat, falaqiyana malakun akhar faqala li lam tura. Dia kata kepada malaikat, wahai malaikat, janganlah kamu lemparkan aku dalam api neraka. Duk minta kat malaikat kiri kanan ni. Malaikat kata apa? Wahai Abdullah, lam tura. Dia kata jangan takut, kami takkan lemparkan kamu dalam api neraka. Habis-habis tu tuan-tuan, cerita dia tak ada ending. Sampai situ aja. Dia pun terjaga. Bila dia jaga, dia kata, cantik, yang ni satu berita gembira buat aku. Aku nak pergi cerita dekat Nabi. Apa kesimpulan daripada mimpi aku tadi ni? Pagi tu, dia tak sempat nak jumpa Nabi. Bila tak sempat nak jumpa Nabi, dia nak cerita juga cerita tu ataupun mimpi dia kepada Nabi. Dia pergi jumpa kak dia. Siapa dia kak dia? Hafsah, yang merupakan isteri kepada Nabi SAW. Dia kata, faqasastuha ala Hafsah. Aku cerita dekat Hafsah, kepada kak aku. Jumpa kak, dia kata, ni kak, semalam saya mimpi. Mimpi saya sekian. Faqassahatha Hafsah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tolong sat kak, tolong tanya abang sat. Dia panggil kat Nabi abang lah, kalau bahasa kita. Dia kata, pi habang kat abang sat, tanya abang sat, apa makna mimpi saya ni? Kan? Maka Hafsah pun jumpa Nabi, Hafsah cerita kepada Nabi tentang adik dia ni. Apa jawab Nabi SAW? Nabi kata, ni'mar rajul Abdullah. Nabi kata, sebenarnya Abdullah ni budak bagus, Nabi kata. Dalam mimpi tu nak cerita apa? Dalam mimpi tu Allah Ta'ala nak peringat dia. Tuhan nak peringat dia. Tuhan kata, apa nama, Nabi kata, laukana yusalli min al-lail. Dia ni satu budak bagus. Tuhan peringat dia supaya nak suruh dia lagi bagus. Apa maksud dia tuan-tuan? Yang ni yang dikatakan hijrah. Yang kita dulu sebut hijrah. Hijrah ni apa? Daripada yang tidak bagus kepada yang bagus.
Daripada yang bagus kepada yang lebih bagus. Daripada yang lebih bagus kepada yang memang bagus. Yang tu yang kata hijrah tu. Jadi Abdullah ibn Umar, kak dia cerita dekat dia, kak dia kata, aku dah tanya dah Rasulullah. Rasulullah kata, hang ni satu budak bagus. Bagus. Cuma nak bagi lagi bagus apa? Laukana yusalli minal lail. Kalau kamu boleh duduk semayang malam. Rupa-rupanya tuan-tuan bongkaklah rahsia. Apa dia? Abdullah ibn Umar. Dia ni kalau bangun pagi, dia bangun kira rapat-rapat subuh, semayang subuh ya. Kan? Zaman remaja dia tu. Kita dengar macam tu, kita duduk compare dengan kita. Kita kata, aku bagus lagi. Rupanya kita duduk fikir, aku bagus lagi. Pasal apa? Aku bangun pukul 4. Kan? Yang ni zaman Abdullah ibn Umar remaja. Kita lah ni tuan-tuan, remaja juga. Tapi remaja 30-an dulu lah. Cerita ada remaja kita ni. Kan? Jadi yang kita duduk compare dengan sahabat macam tu, tak apa nak kenal. Pasal kita remaja pun kadang-kadang bukan kata bangkit waktu subuh. Zuhur pun baru kita bangkit. Contoh macam tu lah. Baik. Jadi, bila dia tanya kepada kak dia cerita apa? Kak dia kata, Nabi cerita, laukana yusalli minal lail, kamu adalah orang yang baik. Kalau kamu boleh semayang malam, bangun awal sikit. Kan? Sejam, dua jam, bangun, buat semayang malam, kamu adalah orang yang baik. Maka dalam hadis ni kata apa? Fakana, lepas daripada tu, ba'du la yanamu minal lail illa qalila. Abdullah ibn Umar, dia kalau tidur malam, dia akan bangun awal. Untuk apa? Untuk nak buat yang kata ibadah pada waktu malam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ni cukup masyhur dan ini merupakan salah satu daripada apa, tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ni cukup rapat dengan adik-beradik dia, apatah lagi orang-orang yang remaja ni Nabi cukup rapat dengan mereka. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah taala, hadis yang Abdullah ibn Umar nak cerita kat kita ni hadis yang macam mana? Dia kata satu hari Nabi SAW sudah pegang dia. Nabi pegang dia. Bila Nabi pegang dia, Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, wahai Abdullah, kun fid dunya, kamu hiduplah di dalam dunia, ka'annaka gharib aw'abirus sabil. Duduk dalam dunia, hidup atas dunia, seperti mana abirus sabil. Kamu ni pengembara. Ataupun gharib. Gharib ni siapa? Gharib ni orang yang asing. Dunia ni bukan tempat kita. Dunia ni hanyalah sementara saja. Itu bahasa kita duk guna selalu ni. Dunia ni bukan objektif kehidupan kita. Atas dunia, kita main sementara, kita transit sehari kita nak pergi ke tempat lain. Kan? Itu dunia, tuan-tuan sekalian. Tapi dunia ni lah yang kita pulun untuk apa? Untuk kita seolah-olah macam kita nak hidup selama-lamanya. Dunia ni lah. Yang kita duk bergaduh, yang kita duk cari makan atas dunia ni, sampai kita lupa tugas kita yang sebenar. Sebagai apa? Sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Duk pulun duk cari dunia, duk pulun duk gali dunia, sampai kita lalai, sampai kita leka bahawasanya satu hari nanti kita akan dibawa dan dihijrahkan oleh Allah Taala ke tempat yang lain. Ini tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada kita. Tuhan pesan apa? Dalam surah At-Takathur. Surah At-Takathur. Yang ni surah ni tuan-tuan, kalau kita tadabur betul-betul, surah ni memberi kesan yang cukup besar dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut takathur. Tuhan sebut macam tu. Tuhan kata alhaakumut takathur, maksud dia apa? Yang kata dunia, dunia ni apa? Dunia ni tempat orang duk berlumba-lumba untuk nak memperbanyakkan harta. Dunia ni adalah tempat orang duk berlumba-lumba untuk nak banyakkan pujian. Dunia ni adalah tempat orang yang berlumba-lumba untuk nak tunjuk siapa yang lebih hebat. Ni dunia. Kadang-kadang kita duk pulun dengan benda dunia sampai kita terlupa yang kata peranan kita atas dunia ni apa? Iaitu melakukan amal ibadah. Dalam duk pulun, duk buat yang kata cari dunia, ligan dunia, kejar dunia. Sehinggakan Tuhan kata, hatta zurtumul maqabir. Kamu tak sedar. Rupa-rupanya, kamu dah duduk dalam kubur. Tuhan, duk kalut dengan dunia ni, Allah tak sedar. Tuhan kata lagi, kalla saufa ta'lamun. Tuhan kata, jangan macam tu. Tuhan kata, jangan macam tu. Kamu akan tahu yang kata hakikat dunia yang sebenar tu macam mana.
Hari ini kita tak nampak yang dunia ni sementara. Kita tak nampak. Bila depan Allah, baru kita nampak. Kata, oh, rupa-rupanya dunia tu hanya sekejap. Dunia tu bukan tempat kita. Dunia tu bukanlah kekal abadi. Pasal kita nak pergi ke tempat yang lain. Kita dah yakin di hadapan Allah. Selepas daripada ayat tu, Tuhan repeat kali kedua. Tuhan kata apa? Tuhan kata, summakalla saufa ta'lamun. Tuhan kata, kemudian, jangan macam tu, Tuhan kata. Jangan kamu duk kalut dengan dunia, pasal kamu akan tahu hakikat sebenar dunia itu. Yakin, tuan-tuan sekalian, selepas daripada kematian. Hari Jumaat, kita duk baca surah Sajdah. Dalam surah Sajdah tu, Tuhan kata, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Apa yang tak apa ini tu imam seorang yang apa kita belakang kira berdiri tidur diri sambil tidur tuan sekalian, bukan tidur sambil berdiri, berdiri sambil tidur. Kira nak tahu tang mana tang sujud sajdah tu tak kita turun. Yang tu ya, tu imam seorang-seorang duk baca. Apa makna ayat ni? Tuhan kata, walau tara idzil mujrimun. Kalaulah kamu dapat lihat macam mana orang-orang yang mujrimun. Siapa orang mujrimun? Orang yang diberi kehidupan. Orang yang diberi kesempatan. Orang yang diberi ruang di atas dunia untuk melakukan amal ibadah. Tetapi mereka leka. Mereka lupa. Mereka tak sempat nak buat. Mereka duduk gelut ataupun duduk kelang kabut, duduk pergi cari benda lain. Sehinggakan ibadah, peranan mereka atas dunia, mereka lupa. Bila duduk depan Allah, nakisu ru'usihim inda rabbihim. Mereka menundukkan kepala mereka, tanda menyesal di hadapan Allah. Menyesal. Apa mereka kata kepada Allah? Rabbana, wahai Tuhan kami. Absarna, kami dah tengok dah ya Allah. Kami dah tengok yang kata dunia tu memang betul, dunia tinggalkan kami. Memang betul tentang dunia tinggal kita, bukan kita tinggal dunia. Kita duk kata telah meninggal dunia, telah meninggal dunia. Dunia yang tinggal dia sebenarnya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi kata yatba'ul mayyit salasah. Nabi kata ada tiga benda yang akan ikut mayat itu apabila dia meninggal, yang akan hantar dia ke kubur, ada tiga benda. Betul tak betul tuan sekalian? Kalau kita muhasabah, betul ya benda ni? Yang pertama Nabi kata ahluhu, ahli keluarga dia. Yang kedua Nabi kata maluhu, harta benda dia. Yang ketiga Nabi kata wa'amaluh, iaitulah yang kata amal ibadah dia. Nabi kata fayarji'u thnani, dua benda nanti akan balik. Nabi kata dua benda balik, ahli keluarga tuan-tuan. Pi hantar ni, kira sampai-sampai di kubur, ahli keluarga nanti akan tengok macam mana mayat kita dimasukkan dalam kubur, lepas tu mayat kita tu ditanam, lepas tu orang baca talqin apa semua, habis-habis baca tu orang akan tanya, ni siapa ni nak tuang ayam mawak ni, siapa nak tuang, habis macam tu aja. Habis-habis kita pun salam-salam balik lah. Kita pergi tanya ahli keluarga kita, pasal apa tinggal ayah seorang-seorang dalam ni? Dia kata tinggal mati dah. Ayah tu lah. Dia kata takkan nak duduk dengan dia dalam kubur. Oh, kami hidup. Mati-mati. Habis macam tu. Ya? Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya bukan kita meninggalkan dunia. Dunia tinggalkan kita. Oh tuan-tuan, apakah duk teriak ni? Yang kata anak-anak daripada mana tu balik. Mereka duk sebek muka ni. Kira teriak sampai bengkak biji mata. Duk teringat. Duk teriak ke ayah ni. Balik-balik buat apa? Buka Facebook. Buka Facebook kira duk up langsung. Dia kata ayah, bila ayah dah tak ada, hidup saya dia menjadi gelap. Dia kata macam tu, tuan-tuan sekalian. Yang hampir orang tua ni gelap ni sampai 30 tahun, hantar pernah ada tengok ni, pasal apa? Tuan-tuan nampak lah? Tuan-tuan, saja saya nak petik, orang putih, kan? Saya ni selalu duduk tengok apa nama kuliah Datuk Samsuri. Bila duduk tengok, dia pun suka duduk petik kata-kata Inggeris ni, kita pun nak petik jugalah, kan? Apa kata Inggeris? When you die, bila kamu meninggal, ni orang putih kata, orang putih. Tuan-tuan bila dengar orang putih juga mata, pasal tuan-tuan pandai orang putih. Kan? When you die, people cry and beg for you to come back. Betul tak? Betul tak? Bila meninggal seseorang ni, orang pakai duk teriak. Anak kita teriak, mak baliklah mak, weh. Ayah baliklah ayah. Tu cerita dia macam tu. But when you are here, tapi bila kamu duk ada atas dunia, bila kamu duk hidup, they don't even show they care about you.
Dia kata, bila kamu duk hidup, mereka tak peduli pun yang kata kita ni. Tuan sekalian. Kita tak peduli kat mak kita. Kita tak peduli pun kat ayah kita. Kira mereka yang duk telefon kita. Mereka ni lah yang duduk WhatsApp dalam WhatsApp group. Mereka lah. Assalamualaikum. Apa khabar anak-anak ayah sekian? Kita pun jawab. Angkat best ya. Best yang kita angkat. Nak jawab, alhamdulillah ayah sihat kan, nak balik-balik. Tak ada. Kan? Kan? Sekali-sekala dia nanti telefon kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada mana ni? Dia kata, ada pejabat ya. Oh, ada pejabat. Ayah kacau hang ke? Eh, tak kacau dia kata. Lepas tu, bila nak balik kampung ni, lama tak balik ni. Kata, ni. Dia kata, saya sibuk sikit ayah. Kata. Eh, ayah, tak apa, tak apa ayah. Ni saya ada mesyuarat, sekejap saya call balik. Dengan ayat, sekejap call tu lah tuan-tuan. 4 bulan lepas tu, pun telefon. Itu hakikat, tuan-tuan sekalian. Bukan kata, yang kita buat contoh ni, kita sendiri pun kadang-kadang macam tu. Kan tuan-tuan, tuan-tuan duduk dengar, duduk tengok muka saya, tuan-tuan fikir, ish, betul ya juga no. Mak aku telefon kemarin, aku kata nak telefon balik lepas Aisyah, sampai kelar lepas subuh aku tak telefon lagi. Nampak kan? Allahu Akbar. Baik, jadi itu, ahli keluarga balik tinggal kita, tak tunggu dah. Harta benda juga balik. Kita beli kereta baru, kereta tu hantar kita pergi ke kubur. Kan? Tak dan apa semua, tak dan nak sampai rumah lagi dah. Ahli keluarga dah bincang dah. Eh, kereta ayah tu duplikat kunci main pakai satu. Kami pun nak naik kak. Nampak? Masya Allah. Tentang. Lepas tu, yang duduk bersama dengan kita apa? Amal kita. Amal kita. Dan amal kita kalau banyak, kita tidak akan menyesal di hadapan Allah. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Orang yang menyesal. Nakisu ru'usihim inda rabbihim. Mereka duduk depan Allah, mereka tunduk kepala, mereka kata kepada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami. Absarna, kami dah tengok, ya Allah. Wasami'na, kami dah dengar, ya Allah. Farji'na, ya Allah, tolonglah, kembalikan kami sebentar, ya Allah, atas dunia. Pasal apa? Na'mal salihan, inna muqinun. Pasal kami nak buat semua amal salih yang mana kami tinggal dulu ni. Kami tahu dah, kata benda tu atas dunia, benda untuk beramal. Tapi kami tidak beramal. Kami tahu atas dunia adalah tempat untuk bersedekah. Tapi kami tidak bersedekah. Kami tahu atas dunia untuk memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Tapi kami tak buat. Boleh tak boleh, ya Allah? Farji'na. Tolong saya. Kembalikan kami atas dunia. Pasal kami nak buat amal yang salih. Tak boleh lah tuan-tuan sekalian. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Yang ni Tuhan pesan kat kita. Tuan-tuan, ayat-ayat ni Tuhan pesan kat kita ni. Kan? Itulah di antara kelebihan tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan duduk berjumpa dengan orang-orang soleh. Pasal apa? Pasal boleh pesan kepada kita. Tuhan kata, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Tuhan kata macam tu. Tuhan kata, wa anfiqu, selagi mana kamu hidup atas dunia, infakkan apa yang ada dekat kamu. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Apa yang aku bagi rezeki kepada kamu, Tuhan kata infak. Jangan duk simpan, Tuhan kata. Pasal apa? Pasal kita ni pun mai seorang dan kita akan balik seorang. Walaupun atas dunia ada harta benda banyak, ada rumah besar, ada kereta besar, ada pangkat, ada darjat, apa semua tu, kalau boleh manfaatkan kepada orang, silakan bagi, Tuhan kata. Jangan duduk kita simpan. Buat apa kita nak simpan? Pasal benda ni bukan boleh bawa dalam kubur. Sebab tu Tuhan kata, apa yang aku bagi rezeki kepada kamu. Banyak tuan-tuan rezeki Tuhan bagi kat kita. Harta benda itu rezeki Tuhan bagi. Kesihatan itu rezeki Tuhan bagi. Jadi nak infak macam mana ustaz sihat ni? Boleh kan nak bagi jantung saya kepada orang? Bukan macam tu. Yang kata infak Tuhan suruh bagi ni. Iaitulah kita infakkan diri kita untuk agama Allah. Tolong. Apa-apa boleh tolong, tolong. Kan? Masjid perlukan orang untuk nak gotong royong. Kita infakkan diri kita. Masjid perlukan orang untuk nak bagi idea. Macam mana kami nak bagi lagi cemerlang yang kata masjid ni. Kita bagi idea. Idea kita itu adalah infak. Jangan dalam kubur baru kita nak bagi. Dalam kubur tu fikir, loh hari tu kalau aku cerita kat masjid ni. Cerita apa dalam kubur dah, bukan boleh WhatsApp dah. Boleh minta kah telefon dekat malaikat dalam kubur. Kata malaikat pinjam telefon nak WhatsApp kat pengurusi surau masjid. Boleh ke? Tak boleh. Entah sekalian. Sementara Tuhan bagi masa kat kita. Tuhan kata, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Nak buat apa buat sebelum daripada kematian kamu, sebelum daripada datang kematian. Pasal apa? Pasal bila mati, Tuhan kata ramai di kalangan orang-orang yang menyesal waktu mati. Apa depa kata di hadapan Allah? Fayaqul, depa kata,
Rabbi, lau la akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalaulah ambil masa kami ni lambat sikit. Kan? Masa tu dah dapat dah cantik lah. 75 tahun, 80 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Tuhan ambil waktu tu. Tuhan ambil. Tapi kita minta ekstra kepada Allah. Ya Allah, kalau bagilah kami ataupun tangguhkan sedikit yang kata kematian kami ni, apa yang kami nak buat? Fa'as-sadaqah. Kami akan sedekah semua harta kami. Wa aku minas salihin. Dan juga kami akan buat semua amal-amal salih kami nanti akan buat. Allah Ta'ala jawab apa tuan-tuan? Walan yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha. Tuhan kata manusia. Yang kata Allah, yang kata aku ni, Tuhan kata, kalau aku ambil nyawa kamu, aku tidak akan lambat dan aku tidak akan cepat. Waktu kamu sekian, waktu itulah aku akan ambil. Aku tak akan bagi tangguh lagi. Jadi, janganlah kamu menyesal. Ha? Sebelum nak menyesal tu, waktu atas dunia, masih hidup, silakan buat amal ibadah. Silakan selesaikan apa-apa yang tidak selesai. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibn Umar, dia kata Nabi SAW pesan kepada dia, Nabi kata apa? Duduk atas dunia ni, jadilah orang-orang yang mengembara ataupun orang yang musafir. Lalu dia kata lagi, Nabi kata kepada dia, wa'ud nafsaka fi ahli al-qubur. Kamu jadikan diri kamu macam mana ahli kubur tu. Tengok ahli kubur tu macam mana. Hari ni tuan-tuan sekalian, ada kawan kita yang dulu rapat dengan kita. Yang dulu baik dengan kita. Kita kenal dia. Jiran tetangga kita, jemaah sama-sama dengan kita ni. Kan? Hari ni di mana dia? Dia di kubur. Apa yang kita nak tengok? Apa yang dia bawa ke kubur? Yang tu kita nak tengok. Kalau dia ni orang yang ahli ibadah, dia rajin semayang, dia rajin duk pesan kat kita buat benda baik. Tuan-tuan, kita tengok Allah seronok dia dalam kubur. Kelebihan dia dapat dalam kubur. Orang yang bagus ni tuan-tuan sekalian, ketika mana masuk dalam kubur, kubur pun duk menanti-nanti untuk nak terima dia. Dalam sebuah hadis, riwayat Imam Abu Daud. Dan hadis tu tuan-tuan boleh rujuk dalam Muntakhabul Hadis. Ada kitab Muntakhabul Hadis. Sahabat kita di kalangan tabligh aja duk baca kitab tu. Kan? Yang kata kubur ni, kata Nabi SAW, tiap-tiap hari dia duk panggil kita. Yang kata kubur ni. Kubur ni tiap-tiap hari panggil. Kubur ni kata apa tuan-tuan? Kubur ni kata, ana baitut turab, wahai manusia, aku ni rumah daripada tanah. Wa ana baitul wahdah, aku ni rumah yang sunyi. Wa ana baitud dud, aku ni adalah rumah yang dipenuhi di dalamnya itu ulat-ulat. Kan ni kubur lu pesan kat kita ni. Kalau kita berjalan di atas dia, atas tanah, atas apa nama, atas jalan ni kita duk berjalan tuan-tuan, dia duk tengok kita, dia kata apa? Kalau kita buat baik, dia kata engkau in kunta la ahabba may yamshi ilayya zahri. Dia kata engkau adalah orang yang paling aku suka dan aku cukup tak sabar untuk nak terima kamu masuk ke dalam aku. Ni yang kata kubur ni. Kemudian kalau kita pi buat benda tak elok, kubur tu kata apa? In kunta la abghadha may yamshi ilayya zahri. Dia kata engkau adalah orang yang paling aku tak suka. Pasal apa? Pasal kau berjalan di atas aku dalam keadaan kau duk buat benda-benda yang tak elok. Fatara sani'i bik, aku duk tunggu saja apabila kamu masuk ke dalam aku. Kalau dia ni orang bagus, aku akan menyediakan satu benda yang cukup bahagia kepada kamu. Tapi kalau kamu buat benda tak bagus, kamu tunggulah apa yang akan kubuat kepada kamu. Sehinggakan kalau kita orang bagus tuan-tuan sekalian nak masukkan dalam kubur, kubur tu pula bercakap. Kubur tu kata apa? Ahlan, ahlan, ahlan. Maksud dia apa? Silakan, silakan, silakan. Kubur ni. Istilah Melayu kata apa tuan-tuan sekalian? Rumah kata pergi, kubur kata mari. Kan istilah tu. Tapi kalau kita bubuh kat kawan-kawan kita, kita marah. Betul tak? Kawan-kawan pun marah. Ayah pang cakap bagi elok sikit. Baguslah kubur terima. Tapi dalam hadis kata apa? Rumah kata pergi, kubur pun kata pergi tempat lain. Kubur kata macam tu. Jangan main kat aku. Kubur pun tak mau terima kita. Kalau kita buat benda-benda tak elok. Allahu Akbar. Bila dimasukkan ke dalam kubur, apa yang kita dapat? Nikmat apa yang kita dapat? Kalau amal ibadah banyak kita buat tuan-tuan. Kata Nabi SAW, fayattabi'u madda basari. Allah Ta'ala akan luaskan kubur dia. Tuhan akan luaskan kubur kita. Kemudian dihamparkan kepada kita permaidani daripada syurga. Wa afrishuhu minal jannah. Tuhan hamparkan permaidani daripada syurga.
wa albisuhu minal jannah. Tuhan bagi pakaian syurga kepada kita. Waftah lahu abwabul jannah. Tuhan buka satu pintu daripada pintu-pintu syurga di dalam kubur kita. Yang inilah yang doa yang rajin kita duk baca, dan doa ni memang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doa dia tuan-tuan? Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Doa tu rajin kita duk baca, tapi kita duk baca kat orang. Kat kita jarang kita baca. Pasal apa? Pasal kita tak puas nak mati lagi. Kan? Kita duk baca Allahumma ja'al qabrahu, ya Allah jadikan kubur dia raudah, satu taman daripada taman-taman syurga. Tukang ayat tu lepas ni, Allahumma ja'al qabri, ya Allah jadikanlah kubur aku nanti adalah satu taman daripada taman-taman syurga. Boleh tak boleh? Boleh, eh? Cuma kita tak apa nak berani baca. Lagi baca, lagi mati. Sungguh kacau. Yalah. Kan? Kita duduk baca kat orang. Jadi duduk dalam tu. Tuan-tuan, bila dah dapat kesenangan dalam tu, ahli kubur ni, apa yang mereka minta kepada Allah? Nabi SAW sebut, malaikat kata, bila kita duduk dalam kubur dapat nikmat, malaikat kata, nam kanawmatil arus. Lah ni, kamu dah soal siasat, semua selesai dah. Malaikat muka nak tanya apa semua, semua dah boleh jawab dah. Lah ni apa nak buat? Tidurlah kamu seperti mana pasangan pengantin tidur. Ah, yang ni kita tidur malam tama ni. Kan, tidur tuan silam. Nak buat apa lagi dalam kubur ni? Kan? Nak buat? Suruh tidur aja. Tak gaduh dah nak pergi semayang, tak gaduh dah nak baca Quran, tak payah dah nak berzikir, tak payah apa dah. Malaikat kata, lah ni tidur yang kerja hang ni. Tidur macam mana pasangan pengantin tidur? Oh tuan-tuan, pasangan pengantin tidur macam mana? Tuan-tuan ingat balik tuan, waktu tuan malam-malam nikah tu. Kan? Tidur lah. Kau tak tidur malam tu. Kan? Tak apalah, tidur tak tidur, janji. Orang kata apa? Bahagia tidur di dalam kubur itu. Apa yang orang kubur ni minta kepada malaikat? Kan? Wahai malaikat, boleh tak kami nak balik atas dunia? Oh, yang tu yang orang bagus-bagus ni minta ni. Kan? Boleh tak kami nak balik atas dunia? Pasal apa? Fa'ukhbiruhum. Arji'i ila ahli fa'ukhbiruhum. Wahai malaikat, boleh tak bagi masa sikit kami nak balik atas dunia? Kami nak jumpa ahli keluarga kami. Kami nak cerita kepada mereka apa nikmat yang telah kami dapat di dalam kubur ni. Rupanya tuan-tuan ahli kubur ni memang teringin sangat nak balik atas dunia. Nak cerita tu. Kan, aku hari tu aku semayang, aku dah dapat dah dalam kubur apa yang aku buat. Hari tu aku puasa, aku dah dapat dah apa yang aku buat. Hari tu aku jaga orang, apa yang dah dapat dah apa yang aku buat. Tuan-tuan. Malaikat kata apa? Malaikat kata boleh balik ke? Tak boleh. Ha? Kalau malaikat kata, betul yang nak balik Haji? 5 minit ni? Ha? Ha, kalau dia kata 5 minit boleh balik tuan-tuan sekalian, Allahu Akbar. Kan, kita panggil main masjid, main kuliah. Tidak? Kan dengar-dengar almarhum ni balik 5 minit, panggil buat kuliah, buat poster, almarhum sekian-sekian. Allah, penuh ni tuan-tuan, sampai teh bumbung pun penuh. Nak tahu kata almarhum ni cerita apa, dia jumpa malaikat, malaikat bentuk macam mana, dia kata. Kan, dia pula cari kawan-kawan dia. Dia kata, mana kawan-kawan tadi saya mati, waktu bawa saya ke kubur, hang tak main pun, hang kata hang kawan baik, hang mampu kita, jenuh nak jawab. Kan, tapi benda tu Tuhan tak bagi, tuan-tuan tak bagi. Pasal apa? Tuhan kata suruh tidur. Tidur sampailah bila-bila tuan-tuan. Baik, inilah yang kata ahli kubur. Jadi kita tengok sahabat kita yang duduk dalam kubur. Kalau dia ni beramal ibadah banyak, tuan-tuan tengok, tenang dia di alam kubur. Tapi kalau dia adalah orang yang atas dunia ni, duk cerita benda kepada dia tentang agama, tak mau dengar langsung. Ada orang yang sudah blok diri dia. Dia tak mau dengar benda-benda agama ni. Kalau duduk di kedai makan ke, sambil-sambil duduk sembang dengan dia. Kan, kita habis-habis subuh, kita jumpa kawan kita di kedai makan. Dia kebetulan dia tak main semayang subuh apa semua. Kita cerita lah tadi ustaz dua abang-abang mati. Ish, dia kata yang ni yang potong. Potong tau potong. Maksud dia, hang ni betul-betul buang mood tu ya. Tak ada mood langsung. Ni nak makan nasi lemak, duk cerita buat kubur buat apa. Yang tu cerita di masjid lah. Tu orang yang blok ni tentang. Dia tak mau dengar langsung. Kan, wal'ayazubillahi min dhalik. Orang-orang yang tak sempat nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ketika mana dimasukkan di alam kubur, tuan-tuan, banyak seksa-seksa dan azab yang menanti mereka. Sebab tu kita disarankan oleh Nabi SAW, sebelum daripada kita nak bagi salam, selepas daripada tahiyat akhir, baca 4 doa ni. Baca 4 doa. Apa dia? Nombor 1, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Itu 1. Kan? Ya Allah, kami minta lindung daripada azab kubur. Yang kedua, wa a'udzu bika min azabi
jahannam, daripada azab api neraka. Yang ketiga, wa'uzubika min fitnatil mahya wal mamah, daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Wa'uzubika min fitnatil masih ad-dajjal. Ni apa benda ni? Jangan tinggal, tuan-tuan. Jangan tinggal. Sebab kata Nabi SAW, ada dua tempat dalam semayang. Yang mana dua tempat ni, mustajab doa. Mustajab doa. Nombor satu bila? Ketika mana sujud. Sujud. Kan? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW pesan, Nabi kata, aqrabuma yakunul abdu ilallahi azza wa jalla fahuwa sajid. Akrabnya, Allah Ta'ala dekat-dekat dengan kita. Ketika mana? Ketika mana sujud. Waktu sujud. Lepas itu Nabi kata, fa'akthiru doa. Kamu mintalah doa banyak-banyak kepada Allah waktu sujud tu. Waktu sujud minta doa. Cuma dalam mazhab kita Syafi'i, dia kata apa? Sujud, kalau dalam mana-mana sujud, mustajab doa. Cuma dia kata yang terbaik bagi imam, sujud yang terakhir. Sujud yang terakhir. Pasal apa? Pasal kalau sujud yang awal ni tuan-tuan, kita nak sujud lama. Rakaat pertama balun sujud lama dah, baca doa sampai setengah jam, ha kacau. Kan? Bangkit-bangkit daripada sujud tu, ha ni rakaat yang keberapa. Tak mampu dah jadi waktu tu. Ha orang hak belakang ni pakat, ai kita pun rakaat berapa ni? Kan? Duk subhanallah, kau ni subhanallah, kau ni subhanallah. Lah kali ada hak jenis outspoken sikit. Dia kata kita mula lain lah kot semayang. Kata, payah sangat. Jadi macam tu. Jadi nak memudahkan kita, kita sujud yang terakhir, bangkit-bangkit, terus dah boleh, boleh tahiyat. Selesai lah. Kan? Tetapi tuan-tuan sekalian, imam ni pun dia nak kena cerita juga kepada makmum. Jangan dia duk pulun sorang-sorang ya. Kan ni sekejap dia duk sujud lama sorang-sorang tu, hak belakang tu kita tak tahu, hak belakang ni macam-macam orang. Kan hadis Nabi kata apa? Bila kamu semayang, idza amma ahamad ahadakumun nas, bila kamu jadi imam, falyukhaffif, hendaklah kamu ringankan semayang kamu. Pasal apa? Pasal orang yang di belakang tu macam-macam. Fa inna fihi mudhaif, ada orang-orang tua yang tak larat. Kan, dia buat sujud lama macam tu, kawan nak orang tua ni, dia mula duduk sujud, mula tak apalah duduk di tamarakan ni. Kan, sekejap dia pindah pergi ke Singapura, sekejap dia pergi ke Zimbabwe apa semua, tak tahu pergi ke mana dah sekejap ni. Kan, lepas tu pula, ada juga Nabi kata, fa'inna fihi mudda'if, awil kabir, orang yang tak larat, awil sahir, ada budak-budak kecil. Kan, ada yang orang bawa anak-anak dia, dia duduk sujud lama, anak dia duduk teriak, kacau lah. Kan, awil hajah, Nabi kata ada orang yang berhajat. Hajat ni apa tuan-tuan? Dia ni mesti singgah semayang sebab dia nak pergi tempat lain. Kita pula duk pulun baca doa macam-macam dalam sujud kita. Dia kata bila ni nak bangkit ni? Kata ni. Kan? Dan juga ada orang yang tah main sakit perut ke apa waktu tu. Dia kata mampu dah aku, dia kata ni. Kan? Dia kata berak lah aku, dia kata ni. Tok Imam ni buat sujud lama. Contoh macam tu. Kan tuan? Baik kita nak berhenti dah sikit lagi. Tuan-tuan dia buat juga mata kat saya pula. Kata bunyi dah jam tapi tak berhenti lagi. Baik, muslimin dan muslimat antara mati Allah Subhanahu wa taala, maka ringankan yang kata solat kita ni. Baik, muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa taala, saya nak baca hadis Rabi ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam dipesan oleh Abdullah bin Umar, dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, dalam ayat yang saya bacakan tadi, semayang kita nombor satu, sujud tu adalah tempat mustajab doa. Yang kedua bila tuan-tuan? Sebelum daripada bagi salam, itu tempat mustajabnya doa. So manfaatkan dua tempat tu. Antara doa yang saya sebut apa? Minta azab, minta dilindungi daripada azab kubur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kesempatan kepada kita. Baik, dalam ni tuan-tuan sekalian, kata Nabi SAW kepada Abdullah ibn Umar. Nabi kata, idza amsayta fala tuhadith nafsaka bisabah. Apabila kamu hidup pada waktu petang, jangan kamu confident kamu akan hidup sampai esok. Nabi kata macam tu. Wa idza asbahta fala tuhadith nafsaka bil masa. Bila kamu duk hidup waktu pagi ni, buat apa yang tertangguh, apa yang kita nak buat, amal ibadah, buat pada waktu pagi. Jangan duk tunggu petang. Pasal apa? Jangan confident sangat kita nak tunggu petang. Pasal belum tentu kita akan sampai pada petang hari. Kemudian wa khudh min sihati qabla saqami. Masa duk sihat elok ni, manfaatkan kesihatan ni. Wakhudh min hayatik qabla mautik. Waktu kita tengah duk hidup, ambillah kesempatan. Jangan sampai kita mati nanti. Dan last sekali ayat ni, Nabi kata apa? Fa innaka la tadri ya abdallah masmuka ghadan. Pasal kamu tak tahu, esok ni kamu nak nama apa.
Tuan, apa maksud hadis ni? Kamu nak nama apa ni? Maksud dia isu, kita pun tak tahu kita nama apa. Dah tukar nama dah. Kan? Tukar nama macam mana tuan-tuan? Orang panggil arwah lah. Kan? Hari ni orang panggil Ustaz Luqman lagi. Duk isu aja. Eh, kata Ustaz apa almarhum? Almarhum lah dia panggil saya ni. Kan? Arwah dah. Kata arwah pagi tu duk baca. Duk baca kitab bab mati. Rupanya arwah dah hari ni. Arwah kah? Almarhum kah? Allah yarham kah? Tukar nama siap dah tuan sekalian. Tak panggil dah Ustaz Luqman ni. Kan? Jadi jangan sampai nama kita sudah ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, last sekali kesimpulan daripada hadis ni tuan-tuan, yang pertama, tanamkan kemesraan sesama kita. Tanamkan kemesraan sesama kita. Maksud dia apa? Dengan orang muda apa semua, itu cara dia. Kan, jangan duk cekak pinggang, jangan duk tak tangan kat belakang duk tanya, "Ha, nak siapa ni? Lama tak nampak muka." Jangan macam tu. Kalau boleh pegang dia, kan, salam dengan dia. Orang muda tuan-tuan, bila duk kena sentuh macam tu, dia sentuh di hati itu. Dan yang kedua, jangan tertipu dengan keadaan kita ni. Kita duk ingat kita sihat, rupa-rupanya tuan-tuan macam-macam penyakit punya duk ada. Jangan duk tangguh-tangguh nak buat amal ibadat. Pasal apa? Pasal kita tak tahu nak hidup ataupun tidak lagi masa akan datang. Dan yang ketiga, beramal selagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi kata apa? Semua kita ni akan duduk depan Tuhan. Kita akan duduk depan Tuhan. Bila duduk depan Tuhan, laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada orang yang translator. Tidak ada orang yang akan terjemahkan di antara kita dengan Allah waktu kita bercakap. Pasal semua orang boleh bercakap depan Allah. Semua boleh cakap Arab. Tuan-tuan jangan bimbang. Ya. Kan? Inna qala ma apa. Tuan-tuan duduk sebut bahasa semut ke apakah. Semua boleh bercakap depan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu, fayanzuru aiman minhu fala yara illa ma qaddama min amalih. Kita tengok belah kanan, ada sikit amalan kita buat. Kita tengok belah kiri, ada sikit amalan kita buat. Sikit sangat. Kan? Dan di hadapan kita itu, kata Nabi, di hadapan kita itu, ada satu api yang cukup marak menyala api itu. Kita duk risau kena lemparlah api itu. Maka Nabi pesan kepada kita, fattaquna, takutlah kamu kepada api neraka, walau bisyikit tamrah, walau bikalimatin tayyibah. Nabi kata, kalau ada sikit, walaupun sebelah tamar sekalipun, sebelah buah kurma pun, kalau boleh sedekah, sedekah. Nabi kata, kut-kut, hak sikit tu boleh memadamkan api neraka. Yang kedua Nabi kata apa? Walau bikalimatin tayyibah. Nabi kata, cakap benda elok-elok. Kan? Cakap benda elok-elok bagi orang seronok, bagi orang baik dengan kita. Jangan duk cakap benda-benda kotor yang boleh merosakkan amal ibadah kita. Rupanya benda-benda baik yang kita bercakap ni tuan-tuan boleh memadamkan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, kesimpulan yang terakhir, dunia ini hanyalah sementara kepada kita. Kan, dia adalah tempat yang Nabi sebut mazra'ah. Mazra'ah ni tempat apa? Tempat cucuk tanam. Kita nak tanam apa? Tanam atas dunia ni. Kan? Tanam atas dunia. Bila kita nak ambil, kita nak ambil nak tuai hasil dia bila? Ketika mana kita meninggal tuan-tuan sekalian. Sebab tu Nabi kata, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni adalah tempat bercucuk tanam yang mana akhirat nanti. Kan, kalau kamu buat amal ibadah, kamu bercucuk tanam, ambillah hasil dia ketika mana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, secara kesimpulan besar dia apa dia? Hijrahlah kita. Hijrah apa? Hijrah daripada benda yang tidak baik kepada yang baik. Hijrahlah daripada kurang amalan kepada banyak amalan. Pasal nak hijrah tu tak ada masalah. Tapi persiapan dan persediaan untuk nak hijrah itu haruslah kita ada supaya hidup kita lebih senang, lebih bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya cukup dekat tu. Mudah-mudahan Allah taala merahmati kita insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Allahumma faqihna fi din wa allimna ta'wil wa ahdina sirataka al-mustaqim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu wa sallam alayhi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.